kemarin baru kelar, sekarang ada lagi gitu. Jadi kayak aduh ini apaan sih gitu. Tapi ini udah sempat ngobrol belum sih? KGP-nya belum. Udah bilang. Dia malah marah-marah di WhatsApp. Enggak ngerti kenapa. Padahal udah dijelasin, orang asistennya aja bilang bukan Niki yang mukul. Dan asistennya juga bilang kalau Niki ada bukti rekaman dan sebagainya. Bilang kalau Niki juga enggak pas terjadinya pemukulan itu Niki enggak ada di situ gitu. Jadi Niki enggak ngerti ada apa sama KGP, katanya kan dia sekolah kuliahnya hukum gitu kan, tapi kok gitu ya, hukum apa ya itu, aduh capek deh. Tapi dia kenal sama orang yang kenal gak? ada Niki kenal teman gitu, tapi Niki juga nggak tahu pemukulannya itu kenapa, kapan, terus kenapa bisa kejedot gitu, apa halu-halunya si Luki doang, nggak ngerti juga Niki. Tapi Niki nggak bisa terimanya ya karena itu aja sih di sosial media. Niki udah bilang, Kak Cupai kenapa nggak telepon, kenapa harus sebar-sebar di sosial media gitu. Terus banyak deh pokoknya makiannya dia. Itu kan katanya yang memukul, katanya kan pacarnya Niki itu memukul. Bukan, itu teman aja. Yang mukul juga udah ngomong ke Cupai malah. Makanya dia jadi malu sendiri kan, bukan Niki yang mukul. Tapi katanya pemukulan itu yang benar-benar terjadi tuh. Enggak tahu, Niki enggak ada di situ. Niki tuh di table Niki. Dia di mana Niki enggak tahu. Tapi Niki sempat tanya enggak sama teman Niki, benar enggak ada pemukulan? Iya, dia udah telepon Jupe. Ini ada WhatsApp-nya. Dia telepon Jupe terus dia bilang katanya enggak bisa diselesaikan baik-baik. Ya enggak lah, orang udah dicemarin namanya. Gimana? Tapi setelah dijelasin gitu ada etika baik enggak sih dari Kak Jupe ke enggak, malah kalau Niki disuruh cium kakinya. Ini katanya juga udah coba telepon tapi nggak diangkat, terus WA juga nggak dibalas. Siapa? Nah, juga udah Niki katanya. Mana ya ini orang dia Niki telepon balik malah, terus Niki WhatsApp juga ada semua. Niki katanya Kak Jupe sempat ceramain kamu soal segi dan itu indikasi. Iya dia mah semua ikut campur terus. Niki ada masalah ini telepon maki-maki. Niki masalah ini. Dia makan semua dikomentarin. Pukul asisten gue. Bacain Nik. Tuh, dan Niki jelasin, Niki gak sentuh, Niki gak pukul Kak Jupe. Ini masih sopan loh ngomongnya, masih aku kamu, ini gue elo gitu kan. Tuh, semuanya. Malah disuruh cium kakinya dia.